Maksudnya hampir semua klub ngajakin gua. Tergantung gua memilih, maksudnya kalau misalnya memang badan memori sampai banget dan kurang fit, ya istirahat. Nah, minggu ini kalau nggak salah gua seminggu udah 4 kali main. Iya. Moto trail juga masih main gak bang? Moto trail masih, tapi udah hampir 2 minggu libur. Mas, tanggapan lu sendiri lihat selebriti dan sepak bola sekarang gimana sih? Wah, alhamdulillah, walaupun memang masih pandemik, adanya virus COVID-19 tidak mengurangi kita sebagai figur yang hobinya bola, akhirnya silaturahmi bermain bersama gitu, tapi tetap mengikuti protokol pemerintah yang ada. Kita harus menjaga, kita masih harus pakai masker, dan kalau di lapangan bola kan nggak mungkin pakai masker ya. Jadi kalau kalian lihat semua hampir pemain pakai masker masuk ke, karena memang penerapan pemerintah seperti itu sih. Bang Yeri, tapi kemarin sempat sakit juga kan yang masuk ke rumah sakit. Oh iya. Di mana Pak? Ya. Medali. Oh, dapat medali. Jadi ini memang trofeo pertandingan persahabatan silaturahmi. Kalau ngomongin masalah kemarin, sakit. Memang sakit kenapa tuh, Bang? Bisa dibilang sakitnya tuh sakit orang kampung kali, memang gue orang kampung sakitnya. Apa nih? Pencernaan, masuk angin, terus hukumnya mohon maaf encer. Jadi ya bisa dibilang penyakit-penyakit orang susah kali ya. Jadi ya, hampir teman-teman gue yang mentril kurang lebih ada 7 orang, penyakitnya sama semua. Perlu gue sebutin siapa aja? Cuma ya. Edit kan nih, gue sebutin nih. Itu berapa lama mungkin sakitnya? Sakit, kalau gue 3 hari. 3 hari dan alhamdulillah sekarang udah sembuh total. Ya itu sih. Coba dijengukin Manda nih. Manda juga kemarin dijengukin sama ya, di urutin, dipijitin. Ya. Gimana tuh Bang perhatian Manda, Bang? Ya kalau dia mah jengukin lah. Dia kan lagi sibuk syuting sinetron, stripping Senin sampai Minggu, jadi enggak ada waktu untuk nyempetin. Ya Jon, hati-hati Jon. Daci nyempetin untuk nemenin gua. Kalau misalkan memang ada waktu pasti nyempetin lah. Tapi kan memang udah hampir 2 bulan dia sibuk banget. Terus terakhir ketemu berapa hari lalu ya. Pokoknya dia sibuk banget. Nginep di puncak, terus paling pulang ngasih waktu buat gue sedikit gitu sih ketemu. Sering bawain makanan juga ya Bang Billy ya? Kalau enggak gue sering ke puncak gitu sih namanya. Tapi ngeliat sinetron Amanda tuh sukses gimana menurut Abang sendiri? Ya alhamdulillah lah, bersyukur. Banyak peminatnya. Dan Amanda banyak disukai, banyak dicintai, sinetron juga bagus banget. Jadi alhamdulillah rezeki buat Amanda, rezeki buat gua. Bang, netizen yang dinira aja tuh Bang yang bikin gosip-gosip itu. Klarifikasi juga Bang. Sebenernya gak kesel sih teman-teman, jadi gini. Tolong jangan diedit ya. Iya Bang. Jadi gini teman-teman, jadi ada beberapa segelintiran netizen, gak banyak sih. Kemungkinan yang gua lihat di Instagram di peringatan kalau masalah bukan peringatan di apa sih namanya kalau muncul itu explore. Ada yang ngetek gua cuma 1-2-3 orang lah yang bikin akun Instagram, bisa dibilang akun Instagram bodong yang menggiring opini, yang ngetek gua terus seolah-olah jadi fans gua tapi menyudutkan pasangan gua. Yang jadi cerita gini, kalau kalian belum paham ya, jadi gue ditekin ada foto Amanda sama lawan mainnya pelukan. Gue juga tahu kalau itu kan cuma foto shoot. Dari belakang nih ada mungkin orang iseng kali, tiba-tiba sebarlah foto itu, ngetekin gue, bang ini masa Amanda pelukan sama cowok, terus ini Amanda selingkuh nih bang, di belakang Bang Billy. Dia seolah-olah belain gue, padahal tetep aja haters-haters juga sih. Terus berarti bukan fans Bang Billy? Itu bukan fans. Kalau fans dia gak mungkin menyudutkan pasangan gue. Kalau fans yang benar pasti mensupport gue dan mensupport Manda. Nah ceritanya gue terus ini. Ceritanya Manda lagi pelukan dari belakang, di foto lah ada, gak tau lah foto dari mana tersebar. Tiba-tiba ada tekan dan komenan, bang ini Manda sama suami orang, bang ini peluk-peluk suami orang. Terus gue sebagai pasangan gue kesel lah. Gini, kalian boleh baper di sinetron, memang sinetron sangat-sangat luar biasa, kalian orang TV tau lah ya, TVR-nya berapa ya. Semua orang memang buffer, semua orang kalau ketemu gue, ibu-ibu, siapapun, Bang Billy aku ngefans sama Amanda Manopo, actingnya luar biasa. Terus wasit aja, wasit bola demi Tuhan ya, bang, emak gue nangis terus nonton pacar lo gitu. Terus
ketika semua orang baper, ada komentar segelintiran nih, gue bilang segelintiran yang tadi gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue kesel, kalian sebagai penikmat sinetron, kalau memang baper, baper boleh, tapi jangan terlalu kurang pintar juga gitu loh, maksudnya ya tanda kutip bodoh loh ya. Karena kan gak mungkin mereka dua berdua itu kan, Manda dan lawan mainnya orang pintar gitu, gak mungkin ibarat kata berpelukan di tempat umum tanpa ada sesuatu. Sesuatunya ya memang pekerjaan profesional ini. Ketika foto dari belakang dan juga ada netizen yang dari depan, nah kenyataannya kan memang foto shoot gitu rame, tapi memang di crop ketika seolah-olah sepi, dipelukan gitu aja sih yang membuat gue kesel. Keselnya kenapa? Pasangan gue tipe orang yang gue tahu banget, orangnya baik, gak macem-macem, selalu nurut apa kata gue, pengertian, lucu, dan banyak hal lainnya yang menurut gue sifatnya sangat luar biasa. Gak mungkin melakukan hal sebodoh yang kalian pikirkan gitu sih. Makanya gue sedikit, ini apa sih, apa sih, kesel aja gitu loh. Si Manda kerja dari pagi, ketemu pagi gitu. Nah tujuan kalian wawancara gue ini kan, gue mah tahu, gak mau lah, gue mah tahu. Jadi udahlah, gak usah berijing-berijing, wartawan tuh pinter. Tapi Bang Billy banyak netizen yang akhirnya pada menjodoh-jodohkan Amanda sama lawan mainnya nih, gimana? Kayak katanya pengen, karena kan memang putus sama kamu nih, gimana? Karena kan itu orang-orang yang nonton itu memang baper, baper dalam sinetron. Kalau misalkan dari emas sendiri bilang jodoh-jodoh kan masih juga nggak ada pikiran nih, orang udah punya istri tuh orang nggak boleh kayak gitu. Jadi nanti kalau menggiring opini itu kasihan nih. Contoh Manda sama lawan mainnya dalam sinetronnya bagus aktingnya dan membuat orang baper. Ketika orang baper, kasihan bini guanya. Bini gua dibilang, maksud gua pacar gua, dibilang ganjen sama suami orang atau peluk-pelukan lah, itu kan profesionalnya Manda gitu sih teman-teman. Jadi udah sampai di sini aja. Tapi Bang Billy kayak enggak, cuma ngasih tahu aja buat semuanya. Tapi alhamdulillah ketika gua ngomong kayak gitu, nulis di Instagram, udah nggak ada lagi, udah pada ngertiin. Ini mah cuma beberapa doang orang yang mungkin nggak suka sama Manda, kalau nggak mungkin juga nggak suka sama gua. Jadi haters, beberapa haters kali. Jadi gitu aja. Tapi Bang Billy percaya nggak sama Manda sendiri, sama apa yang dilakuin? Ya, sekarang gue tanya sama lo, lo sama suami lo percaya nggak ketika suami lo kerja di luar ada cewek-cewek? Gue tanya, percaya nggak? Ya udah. Tanggapan Manda sendiri apa sih ketika ada kejadian hal kayak gini? Biasa aja, Manda mah orangnya santai. Malah guanya aja yang sebenarnya gue santai, tapi gue karena ngeliat pasangan gue aja capek. Gue tahu dia selesai jam 2, sayang aku baru selesai video call, di bersih-bersih, akhirnya tidur, pagi dia ngabarin gue lagi, gue belum bangun, dia udah bangun, gitu sih. Itu aja sih yang sangat sayang kan. Tapi kapan mungkin akan ke nikah gitu? Udah dikenal. Kenal. Udah gitu aja ya. Apa Bang Billy mau nikah sama Manda? Sabtu minggu kalau nggak hujan teman-teman gua undang ya. Bang Billy ini kan ini mau Natal juga nih, gimana Bang Billy untuk perbedaan agama mungkin sama Manda? Terima kasih Bang Billy. Makasih Bang.